modifikasi cuaca. Saya akan melisiknya eksklusif. Saudara, penyelidikan terus dilakukan agar penyebab bisa diketahui untuk jadi pelajaran agar tak terulang di masa depan. Satu hal yang menjadi tujuan, keselamatan. Berikut informasi. Dan konstruktor Macari tadi darat pandu. Istri saya salah satu penumpangnya. Bahwa flight data recorder sudah ditemukan. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi KNKT terus bekerja melakukan penyelidikan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Kesimpulan kecelakaan diumumkan biasanya menjelang 1 tahun setelah kecelakaan. Setidaknya, ini terjadi pada sejumlah kecelakaan pesawat sebelumnya, seperti kecelakaan pesawat Air Asia tahun 2015 dan pesawat Lion Air 2018. Buang mesin pesawat ketika sampai di ketinggian 250 feet sebelum impact ke permukaan air masih hidup. Dari lapangan kami menemukan salah satu mesin dengan kondisi fan blade dan turbin blade yang telah rontok. Temuan ini menunjukkan bahwa pada saat impact mesin dalam keadaan hidup dengan high power setting atau dengan thrust yang tinggi. Situs pengawas penerbangan Amerika Serikat Federal Aviation Administration sebelumnya sempat menerbitkan peringatan kepada maskapai yang mengoperasikan jenis pesawat Boeing 737 di saat pandemi. Peringatan itu ditujukan untuk pesawat yang tidak beroperasi selama 1 pekan, maka pesawat dianggap berada dalam penyimpanan. Kondisi ini dapat menyebabkan korosi pada mesin pesawat yang ujungnya bisa menyebabkan kerusakan mesin. Pada kondisi ini, pesawat yang tidak terbang selama 1 pekan dapat mengalami pendaratan darurat. Di tengah pandemi, operasional pesawat menjadi terganggu karena turunnya permintaan alias lebih jarang terbang. Akibatnya ekonomi terdampak dan punya potensi pada terganggunya perawatan teknis pesawat yang membutuhkan biaya tak sedikit. Meski transportasi paling aman adalah naik pesawat, namun pengawasan tak boleh lengah. Kejadian ini selayaknya menjadi cambukan. Pengetatan pengawasan di saat pandemi menjadi harga mati. Saudara, Komite Nasional Keselamatan Transportasi masih terus bekerja mengumpulkan seluruh perangkat dan data yang diperlukan agar mengumumkan dan berharap tidak ada kejadian lagi di depan. 2 kejadian sebelumnya pada kecelakaan 2015 dan 2018 disimpulkan karena permasalahan sistem kendali atau flight control. Benarkah pada kejadian 2021 ini juga terjadi karena permasalahan yang sama? Tidak akan sederhana jawabannya. Tapi yang terpenting, saudara, keselamatan harus selalu menjadi tujuan utama. Saudara, saya Aiman Ucaksono. Salam.